Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Sarihati, kelas 12 IPS 2 SMA Negeri 1 Labuhan Bajo Barat. Baiklah, saya akan menjelaskan materi sosiologi tentang keunikan negara Jerman. Negara Jerman yang cukup disegani dari berbagai bidangnya seperti pendidikan, teknologi, dan gaya hidup. Hingga sepak bolanya ini sangat menarik untuk diperbincangkan ke negara-negara lain. Negara yang berbentuk Republik Federal ini terletak di jantung Eropa. Negara dengan demokrasi terbuka ini sangat up to date, senantiasa menjadi roda penggerak gaya hidup dan budaya Eropa. Bahkan sebagian memengaruhi dunia. Ada juga loh fakta-fakta menarik negara Jerman. Siapa mau tahu? Yuk simak ulasannya. Yang pertama, negara Jerman adalah negara yang selalu berinovasi dari sektor ilmu pengetahuannya dari berbagai bidang, mulai dari kedokteran, teknik, dan sains. Yang kedua, industri kreatif dan kehidupan budaya berkembang baik di negara Jerman. Yang ketiga, negara Jerman adalah negara dengan penduduk terpadat di Eropa hingga mencapai 82 juta orang. Yang keempat, negara Jerman merupakan negara berdaya ekonomi yang paling kuat di dunia. Yang terakhir, negara Jerman juga memiliki sejarah negara yang cukup menarik. Ingatkah Anda dengan tembok Berlin? Tembok Berlin adalah tembok yang memisahkan Jerman Timur dengan Jerman Barat atau Republik Federal Jerman dan Republik Demokrasi Jerman. Perbedaan ini muncul akibat Perang Dunia II pada tahun 1989. Tembok Berlin pun diruntuhkan. Dan yang terakhir, negara Jerman juga memiliki 370 perguruan tinggi yang termasyhur. Nah, itu dia penjelasan keunikan negara Jerman yang bisa saya jelaskan. Cukup sekian. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.